Salam Depo nggak pernah withdraw. Nah, kembali lagi bareng aneh si lucu ya guys. Kali ini kita bersama SIS bakalan membuat update price predictionnya ya guys ya. Di video sebelumnya, bukan sebelumnya banget sih, aduh, kayaknya udah agak lama deh aneh bikin price prediction tentang SIS ini sendiri ya guys ya. Dan berikut adalah update terbaru daripada SIS yang harusnya bisa membuat new all-time high ya guys ya. To the moon, to the mars, to the antariksa, to the mars. Waduh, dengan project-projectnya yang cukup lumayan aneh tapi cukup asik ya guys ya. Kemarin kan sempat tuh launch smart contract-nya yang daripada SIS ini ya guys ya, atau SISCoin ini, tapi gak begitu asik gitu loh. Maksudnya udah pump sampai cukup lumayan tapi belum bisa menembus ATH di minornya yang sebelumnya guys, yang di lalu itu. Nah, makanya sekarang dia membuat ada sebuah project event, adanya collaboration dengan EQZ ini ya guys ya, yang diharapkan mampu mendongkrak performa daripada SIS semakin ke bulan gitu ya, dengan smart contract-nya ya guys ya. Yuk, tanpa basa-basi langsung saja kita pindah time frame-nya. Ini kejauhan ya sih, kejauhan lah ya, satu hari. Nah, oke, kita udah pindah ke time frame daily ya guys ya. Dia punya all time high, dia pernah ada di harga 0,7 dolar, dan posisinya sekarang cukup lucu ya guys ya, ada di sekitaran 0,6 dolar. Ini belum banyak yang bahas, dan ini adalah salah satu potensi yang bisa aneh sampaikan, bisa aneh bagikan agar bisa cuan ya guys ya. Semenjak perilisan smart contract-nya itu sendiri, dia sudah merangkak cukup lumayan jauh sih guys. Bisa dilihat di sini ya guys ya, kenaikannya itu hampir 100% gitu ya sampai saat ini ya guys ya. Nah, harusnya sih ya guys ya bisa mengulang kesuksesannya yang lalu itu. Kalau yang di sini kan sebelumnya itu potensinya itu bisa hampir mencapai agak gatal tenggorokan, mohon maaf ya guys ya, ada iklan. Hampir bisa mencapai 300%. Harusnya sih kenaikannya itu dilipat gandakan. Ini coba kita fusion dan kita combine 400% ya guys ya. Wow gitu. Dan setelah aneh combine dan aneh fusion ya guys ya, harusnya dia itu pemberhentian terakhirnya itu ada di poinan sekitaran 1,2 dollar sampai 1,5 dollar ya guys ya, melihat potensi yang dimiliki oleh SISCoin ini. Dan dia sekarang ada di sekitaran 0,6 dollar. Harusnya sih ke up sih ini new ATH baru ya guys ya, paling enggak 1 dollar Israel oke lah ya, ya kan, iyalah masa enggak. Untuk TP-TP lucunya ya guys ya, bisa kita bikin di area-area sekitaran 0,71 dollar, terus ada di 0,75 dollar, ada di sekitaran 0,83 dollar, dan ada juga di sekitaran 0,9 dollar, dan 1 dollar Israel yang akan berpotensi long term di posisi area 1,2 sampai 1,5 ya guys ya. Mantap nggak, masa enggak, waduh. Yaudah deh guys, gitu aja lah price prediction aneh tentang SISCoin ini sendiri ya guys ya. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Salam nyangkut terus.